PP Muhammadiyah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 9 Juli 2022. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengungkapkan ada potensi penetapan tanggal hari besar keagamaan yang berbeda seperti pada penetapan awal bulan Ramadan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Adanya perbedaan perhitungan jatuhnya Hari Raya Agama Islam akan terus terjadi karena sampai saat ini belum ada kalender Hijriah yang berlaku secara global, termasuk perbedaan penetapan Hari Raya Agama Islam antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Jadi kami insya Allah 9 Juli beridul adha. Baik sama maupun mungkin beda gitu ya. Kami harapkan untuk tidak menjadi masalah karena kita selama ini selama belum punya kalender Hijriah internasional yang bersifat global itu memang di banyak kawasan akan sering berbeda gitu ya. Jadi, Haidar Nasir berharap warga masyarakat tidak mempermasalahkan jika nantinya ada perbedaan dalam penetapan Hari Raya Idul Adha dengan pemerintah. Haidar juga berpesan kepada umat muslim agar menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk berbagi dengan sesama. Visinti Arina, Jogja TV.